Usaha membantu menyebarkan maklumat mengenai kesihatan dan kebersihan di kalangan masyarakat orang asli diteruskan sekumpulan mahasiswa UiTM Shah Alam. Mahasiswa tahun akhir Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media menyatuni golongan ini melalui program Orang Asli Towards Harmony. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Lee Bun Chai turut menyertai program ini di Sekolah Kebangsaan Kampung Post Raya, Simpang Pulai. Masyarakat orang asli masih kurang pendedahan mengenai kepentingan awal kebersihan dan penjagaan kesihatan kerana keperluan asas dari segi kesihatan amat sukar ditemui di pedalaman. Jelasnya program ini sejajar dengan hasrat kerajaan untuk mewujudkan kemakmuran agar tiada masyarakat ketinggalan. Antara aktiviti yang dijalankan bengkel kebersihan, pemeriksaan perubatan percuma dan pertandingan futsal.